Oke, ini kipas tak hidup. Tengok ah. Jadi, saya nak tunjuk cara macam mana nak tukar. Saya dah tukar kapasitor tapi tak hidup juga, bermakna fuse dia rosak. Jadi saya dah beli fuse yang ganti. Okey, senang. Saya nak buat tak payah turunkan kipas. Biar kat atas tu. Boleh dalam masa setengah jam boleh siap. Sekarang Lani pukul 11:30. Mungkin sampai pukul 12 siap. Baiklah. Mula-mula kita bukakan semua skru ni. Skru ni. Jadi saya tak boleh nak pegang sambil rekod. Fuse ni, dia masalah dia fuse ni. Kalau kita tengok yang fuse baru ni, okey, nampak. Kita tengok fuse baru ni, ikutkan dia kena bunyi. Kalau pakai multimeter, kalau siapa ada multimeter, tak ada multimeter macam mana? Okey, dia kena berbunyi. Yang ni dia tak berbunyi. Jadi kita kena potong benda ni. Bermaksud wayar dia tu putus. Dengan yang baru tak perlu ikut kiri atau kanan. Sambungkan ke sini dan sambungkan ke sini. Belit-belit saja. Okey, nampak saya pasang tu. Saya belit kat situ. Lepas tu lagi satu kat sini. Jadi ikut pada kreativiti masing-masing nak guna apa untuk belit. Okey, dah siap guys. Tengok ah. Ni saya pusing-pusing putar-putar aja.
ni cara untuk orang yang tak ada solder. Okey, kita test, kita tengok. Dia mesti kena bunyi. Macam ni. Mesti kena bunyi macam ni. Yang baru. Okey, sama-sama kita tengok. Susah buat video sambil macam ni. Sambil kedudukan macam ni. Agak susah nak ambil video. Okey. Dah siap dah. Saya dah tengok. Saya on nombor 5. Okey, terus berpusing. Ambil masa lebih kurang 45 minit. Tu sebab saya rekod video bersama. Kalau tak rekod video mungkin setengah jam boleh siap. Okey, memudahkan anda faham berapa kelajuan dia. Saya ada meter kelajuan angin. Saya akan check kat sini, bergantung pada kilometer per jam kelajuan dia, macam kita bawa motor kereta lah. Okay, kalau duduk dekat tengah-tengah motor dia, pada taraf perut saya lebih kurang ni. Okay, dia kita tengok kelajuan dia paling tinggi berapa. 9.3,
bisa bergerak keluar sikit daripada radius dia. Okey. Darjah dia 9.3. Okey, baiklah. Video sampai di sini saja. Terima kasih.